Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik sekali kamu baru. Okey. Hari ini insya-Allah murid-murid tahun 3 pendidikan Islam yang belajar dengan Ustaz Faizal. Okey, kita akan buka buku teks. Okey. Hari ini kita kita akan belajar Jawi ya. Kita akan belajar Jawi insya-Allah. Okey. Tapi sebelum kita belajar Jawi, kita tengok dulu surah Al-Kafirun yang kita ada baca sekejap minggu-minggu sebelum ini. Okey, ustaz nak kita baca sama-sama lah sekejap je, okey. Okey, baik. Kita baca dulu surah Al-Kafirun ya. Okey, boleh ikut ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Okey, sampai situ saja. Okey, untuk yang soal kafirun lah. Okey, hari ini kita akan belajar Jawi ya. Tapi kenapa kita baca soal kafirun ni? Sebab kita nak perkukuhkan lah bacaan kita. Okey. Okey, bagi Jawi, insya-Allah hari ini kita akan belajar mengeja. Kita akan buka muka surat 45. Okey, muka surat 45 buku teks. Okey. Tengok yang warna hijau tu bunga apa dalam awan tu. Okey, jim alif ja wau yawi jawi. Okey. Baiklah, ada punya tajuk bagi Jawi ni, tajuk Jawi ni dia punya bawah dia ni kita baca sama-sama. Okey, bidang Jawi menekankan kemahiran membaca, koma, membina dan menulis ayat serta teks. Okey. Nota untuk tahun 3, koma, kemahiran berfokuskan kepada imbuhan awalan, koma, akhiran dan apitan, nokta. Okey. Unit 1. Indahnya negaraku. Kita okay, tu tajuk dia. Unit 2. Jauh perjalanan luas pemandangan. Okey. Unit 3. Negeri cantik, budaya menarik. Okey. Ada yang kata, ustaz, saya tak faham lah ustaz nak baca ni, pening kepala saya. Tak apa. Okey, sebab nanti kita akan eja sama-sama dengan ustaz lah. Okey. Kita tengok. Okey, tengok dia punya tajuk yang di muka surat 46 ni. Okey. Sekejap lah. Besar-besarkan sikit. Besar tak? Besar sangat lah. Okey. Sekejap. Sorry. Boleh nampak ke? Sekejap lah. Okey. Kecilkan sikit lah Ustaz. Okey. Baiklah. Muka surat 46 lah. Nampak? Nampak dia punya tu? Ni muka surat 46. Nampak lah. Okey. Baiklah. Okey. Kita akan tengok dia punya ini ya. Tajuk dia. Tarik sikit. Tajuk yang akan kita baca adalah Indahnya Negaraku. Okey. Okey, kita eja sama-sama. Alif ya nun in dal ha dah nya nya indahnya. Ni huruf-nya dia tak sama dengan sa. Okey, nya ni dia dia ke dalam lagi mangkuk dia ni. Okey. Okey. Nun
ga alif ga, ro alif ra, kaf wauku, negaraku, indahnya negaraku. Okey, ini adalah kita baca ni ada dalam unit 1, alif waw u, nun ya ta nit, unit ataupun unit, unit 1. Okey, baik, arahan dia adalah baca dan faham. Okey, baca dan faham nombor 1 ni. Okey, ba alif ba, cha cha, baca. Dal alif nun dan, fa fa, ha mim ham, faham. Baca dan faham nokta. Okey, untuk hari ini sikit je, kita tak baca semua ni. Okey, banyak ustaz, banyak ni panjang ni, tak, kita baca sikit je hari ni. Kita baca perenggan pertama saja, kita akan baca dan eja sama-sama dengan ustaz. Okey, baik. Okey, pa pa dal da pada. Okey, pada. Jadi sesiapa yang tak tahu tu boleh eja sama-sama dengan ustaz lah, cuba untuk eja sama-sama dengan ustaz. Okey, baik. Mim ya nga ming ga waugu, minggu. Okey, pada minggu. Lam le pa sin pas, le pas. Kaf alif ka mim ya mi, kami. Okey, pada minggu lepas kami. Okey, sin se kaf ke lam waulu alif ro ar ga ga sekeluarga. Okey, pada minggu lepas kami sekeluarga ta te lam halah telah barober ca wau cu tayati bercuti. Okey, kaf ke pa nun pan ta alif ya tai ke pantai. Okey, tengok perenggan yang baris kedua. Ta yati mim waw ro mur timur nokta. Okey, kita baca sama daripada awal. Pada minggu lepas kami sekeluarga telah bercuti ke pantai timur nokta. Okey, sin alif sa ya ya sa ya. Ta ro ter lam alif la lam waulu terlalu. Ga mim gem ba ya bi ro alif ra gembira. Dal alif da pa ta pat dapat. Ba ro ber ca wau cu ta yati bercuti. Dal di kaf waw ku alif a lam alif la di kuala. Ta te ro ngareng ga alif ga nun waw nu terengganu nokta. Okey, saya terlalu gembira dapat bercuti di Kuala Terengganu nokta. Jadi apa, bercuti ke pantai timur kat mana, di mana, di Kuala Terengganu, dekat negeri Terengganu lah. Okey, baik, baris ketiga seterusnya. Alif ya i ba wau bu ibu. Ha alif ha nya nya ha nya. Mim mim mam pa waw pu mam pu. Ta ro ter sin se nya waw mim nyom tersenyum. Ni huruf nya, tiga titik tiga titik di bawah ni huruf nya. Okey, ibu hanya mampu tersenyum nokta. Okey, seterusnya. Pa roper ca wau cu ta ya ti ya nun yan.
Okey, boleh kita juga ejen tati ya nunian. Paro per cawau cu tati ya nunian. Percutian. Okey. Sekali lagi paro per cawau cu tati ya nunian. Percutian. Ni cara ejen percutian lah. Okey, baik. Kaf alif ka mimiami kami. Ka ke sin alif sa nunna ke sana. Dal de nganunngan dengan. Mimme nun alif na hamzah ya i qaf ya ki menaiki. Kaf alif ka palampal kapal. Taro ter bang abang terbang. Nokta. Okey. Kita baca sama-sama. Percutian kami ke sana dengan menaiki kapal terbang. Nokta. Okey. Okey, kita baca daripada awal sampai akhir. Pada minggu lepas, kami sekeluarga telah bercuti ke pantai timur. Nokta. Saya terlalu gembira dapat bercuti di Kuala Terengganu. Nokta. Ibu hanya mampu tersenyum. Nokta. Percutian kami ke sana dengan menaiki kapal terbang. Nokta. Okey, baiklah. Okey, ustaz nak kamu nanti tulis tajuk ni, okey, indahnya negaraku, okey, dalam buku latihan, kemudian salin, ya, salin daripada sini, daripada awal ni sampai bawah ni, pada sampai terbang. Okey, hari ni kerjanya banyak sikit lah, tak apa sekali-sekala, okey, nanti kita akan buat kerja yang mudah-mudah lah. Jangan marah ustaz lah. Okey, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jangan lupa salin tajuk dia. Kemudian cerita dia ni satu perenggan je. Daripada sini baris pertama salin, baris kedua salin, baris ketiga salin dan baris keempat. Sampai situ saja salin sampai nota terakhir ni. Boleh? Di muka surat 46. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.